DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan Raperda untuk zonasi Pulau Reklamasi berbeda dengan Perda di daratan. 17 Pulau Reklamasi tersebut menggantung di laut dan tidak berhubungan dengan darat. Ahok juga mengatakan nantinya setelah pembangunan 17 pulau itu selesai, Pemprov akan membuat Giant Seawall atau Tanggul C untuk mencegah banjirop di DKI Jakarta. Ini urusan dengan LDTR, LTRW yang daratan. Yang kita mau buat perda yang zonasi itu yang buat untuk yang laut. Itu beda. Makanya kenapa Pulau Reklamasi tidak bisa punya IMB, nggak bisa numpang sini. Karena yang di sini itu nggak ada hubungannya. Itu yang saya katakan, orang suka mencampur adukan NCICDA Tanggul dengan Pulau Reklamasi. Nggak ada hubungan. Yang dimaksud dengan tanggul C itu yang reklamasi. Kita bicara tanggul tipe A yang darat. Dan Pulau 17 ini nggak ada hubungan dengan darat, yang menggantung di laut.